Okay, hai, selamat pagi semua. Okay, hari ni Dani nak bawa tuan-tuan dan puan-puan view package rumah Prima Raudah kita. Okay, tengok sikit design rumah ni. Okay, ni adalah package rumah Prima design Raudah yang berkeluasan 1,400 kaki dengan harga RM203,000. Owner buat rumah ni menggunakan LPPSA. Okay, jom kita view rumah ni. Okay, ni pandangan hadapan rumah ni. Okay. So ini adalah package rumah Prima. Kalau package rumah Prima ni adalah package rumah full spec kita lah. Kita akan bagi mozaik seluruh ruang, termasuklah bahagian tangga hadapan, tangga sliding dan juga tangga belakang. Okay, untuk package rumah ni kita bagi juga ceiling kapur seluruh ruang, termasuklah bahagian porch ni. Okay, jom kita masuk ke ruang tamu rumah ni. Okey, kalau pintu, kita bagi pintu kaca dua daun macam ni, eh. Okey, jom kita masuk. Okey. Okey, so ini adalah ruang tamu rumah ni. Okey, untuk bahagian ruang tamu, bahagian family area, kita akan bagi siling kapur double layer. Dan kita bagi juga kipas 2 unit percuma, lampu downlight seluruh ruang. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan buat aksesori, ni macam cermin bucu, tingkap lapor, yang ni dah dalam package kami, tak perlu buat sebarang penambahan. Okey, jom kita pergi ke family area. Ni family area. Family area. Sama juga kita akan bagi kipas dan lampu downlight. Okey, jom kita ke bilik master rumah ni. Ini adalah bilik master untuk rumah ni. Okey, so untuk bilik master, kita akan bagi siling kapur satu layer berserta dengan skirting, kipas, lampu downlight dan mozaik pun kita akan bagi jugalah. Dan kalau owner buat dalam bilik master ni, tingkap bucu, tingkap labur, yang ni dah termasuk dalam package, bukan penambahan. Okey, untuk bilik master, tandas di dalam bilik. Ini tandas pertama ni. Okey. Tandas pertama, kita akan bagi mozaik seluruh ruang. Mozaik di dinding sampai atas ni, kita akan bagi 7 kaki dalam package. Kalau nak buat penambahan, boleh, tak ada masalah. Kita akan bagi mangkuk tandas, shower dan juga sinki. Okey, rumah ni ada 4 bilik, 3 bilik air. Jom kita pergi ke bilik kedua. Okey, ni bilik kedua. Okey, bilik kedua pun kita akan bagilah mozaik. Kita akan bagi siling kapur satu layer, kipas dan juga lampu. Okey, untuk pilihan warna cat, kita akan bagi 2 pilihan warna cat bahagian luar dan 3 pilihan warna cat bahagian dalam. Okey, so ini adalah bilik ketiga rumah ni. Mozaik, kita akan bagi mozaik. Siling kapur satu layer, sama juga dengan bilik kedua tadi. Okey, so kita pergi ke bilik ketiga. Bilik keempat, sorry. So ini adalah bilik keempat rumah ni. Okey, sama juga dengan bilik ketiga tadi. Mozaik, siling kapur satu layer berserta dengan keting, kipas dan lampu downlight. Okey, jom kita pergi ke tandas kedua pula. Ini adalah tandas kedua, right? Okey, tandas kedua sama juga. Kita akan bagi mozaik seluruh, mozaik di dinding dalam package 7 kaki. Nak buat penambahan, tak ada masalah. Okey, so untuk tandas, kita akan bagi juga mangkuk tandas, shower dan juga sinki dalam package kami. Okey, so ini adalah bahagian dapur. Bahagian dapur. Okey, so bahagian dapur ada tandas lah. Tandas di bahagian dapur. So untuk tandas di bahagian dapur ni sama juga. Kita akan bagi mozaik seluruh ruang. Mozaik di dinding 7 kaki. Kita akan bagi mangkuk tandas, shower dan juga sinki. Pintu kita guna pintu bifold, eh. Okey, so untuk bahagian dapur ni, mozaik boleh buat pilihan. Maknanya kalau nak mozaik lain daripada ruang tamu, boleh, tak ada masalah. Dan kita bagi juga tabletop 7 kaki dalam package. Okey, untuk pilihan tabletop, anda boleh buat pilihan. Dan mozaik di dinding, kita bagi 3 kaki. So biasanya kalau masak, tak akan kotor di bahagian dinding. Okey, itulah tadi package rumah Prima Raudah kita yang berharga RM203,000 dengan keluasan 1,400 kaki. So kita jumpa di video seterusnya. Bye!